Hai guys, jadi hari ini aku mau kasih tutorial sama kalian cara bikin slow-mo di HP Android. Kalau kalian penasaran sama videonya, just keep watching. Guys, jadi aku udah ada di halaman rumahku. Jadi, kita langsung aja ke tutorialnya. Di sini aku klik video. Setelah itu, sini ada tulisan mode. Aku klik mode. Di sini ada selang waktu sama gerak lambat. Aku pilih gerak lambat, jadi langsung aja kita klik videonya, terus kayak gini. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Terus aku mau KitKat Pro. Aku mau buat video satu lagi untuk diedit di InShot. Video yang pertama yang mau aku edit di KitKat Pro. Sebenarnya di handphone aku tuh udah slow-mo, tapi nggak bisa diatur gitu. Jadi aku mau atur di aplikasi KitKat Pro sama InShot. Ini video kedua yang mau aku edit di InShot. Ini sebelum aku edit. Jadi ini aku udah ada di aplikasi KitKatnya. Di sini aku edit video yang pertama. Nah, dia kayak gitu. Setelah itu, kalian potong dan kalian save. Kalau mau kalian tambah lagu, ya kalian tinggal tambahin lagunya. Oke, langsung aja, Kak. Nanti hasilnya bakal aku tunjukin di video terakhir. Jadi, langsung aja kita ke aplikasi InShot. Jadi, aku udah ada di aplikasi InShot. Sekarang aku mau pangkas gimana ya? Nah, kayak gini. Ya elah. Ya udahlah, begini aja lah. Gini, aku udah ada di aplikasi InShot. Dan sekarang aku mau klik, mau pasin sama beatnya, sama intro. Potong. Coba. Nah, sekarang yang foto pertama, aku mau klik. Setelah itu aku mau klik percepat dan aku geser sampai ke angka 2,0. Dan aku mau potong lagi. Itu di yang video keduanya, aku mau pelanin. Jadi setelah ini aku mau tunjukin hasilnya ke kalian. Jadi ini yang saya video pertama, alias video yang aku edit di KitKat Pro. Dan ini video yang aku edit di aplikasi InShot. Nah, kalian bisa nilai sendiri lah ya, bagusnya aplikasi CCP atau aplikasi InShot.